Kita berjumpa lagi dulur-dulur angler senusantara. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komennya. Kali ini saya akan memberikan tutorial pemasangan stopper dan pelampung. Yang perlu kita persiapkan adalah benang, pelampung, dan stoppernya ini. Ini empuk ini. Ini saya pakai ukuran double L. Langsung saja kita buka dulu stoppernya. Seperti ini. Penampakan dari stoppernya. Langkah pertama, masukkan benang ke sini, ke kawat di stopper seperti ini ya. Lalu tarik benang sekitar segini, lalu kita tarik satu buah stoppernya ini, kita tarik aja. Nah, gak usah kenceng-kenceng, nanti gampang kok ini. Lalu kita keluarkan benang yang pendek tadi. Akhirnya sudah masuk stoppernya. Lalu masukkan pelampung. Ini saya beli merek apa ini, Stella. Kita masukkan saja gini. Nah, ini otomatis pelampung akan tertahan oleh stopper ini. Lalu kita masukkan stopper satu lagi, masukkan lagi benang ke sini, kawat stopper seperti yang pertama tadi. Nah, kita tarik aja langsung. Nah, akhirnya sudah masuk ya, jadinya seperti ini. Stopper bisa kita geser-geser untuk ngepas ke kedalaman kolam. Oke. Demikian tutorial singkat saya untuk pemasangan stopper dan kambangan. Jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe.